Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katira tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, agama kita yang mulia ini terdapat perintah maupun larangan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang salah satu larangan dalam agama kita, yaitu qaza. Apa itu qaza? Qaza adalah perbuatan mencukur rambut di mana sebagian kepala dicukur plontos dan sebagian yang lainnya tidak. Patut menjadi perhatian para orang tua adalah larangan qaza yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari Nafi' rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang qaza'. Perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Nafi' bertanya kepada Nafi', apa itu qaza'? Nafi' berkata, dicukur habis sebagian rambut kepala anak kecil dan dibiarkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 5921. Oleh karena itu, hendaknya anak kecil dilarang untuk mencukur rambut mereka dengan model qaza yang menyerupai model rambut orang-orang yang rusak. Jika seorang anak terlanjur dicukur dengan model qaza, maka solusinya adalah dengan dicukur habis seluruh rambutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW melihat anak kecil yang dicukur plontos sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian rambut yang lain. Maka Nabi SAW melarang hal itu dan bersabda, cukurlah habis semua atau biarkan semuanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4195. Dari penjelasan Nafi' rahimahullahu ta'ala, beliau mengidentikkan qaza' dengan model rambut anak-anak. Hal ini karena pada umumnya model qaza' adalah model rambut anak-anak. Akan tetapi, orang dewasa pun tetap terlarang untuk mencukur rambut dengan model qaza' karena hadis Nabi SAW bersifat umum, mencakup anak kecil dan orang dewasa. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala ditanya, apa hukum mencukur habis plontos sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain? Dan apa hukum mencukur rambut sedikit? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, adapun mencukur habis sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain, hal ini tidak diperbolehkan. Sebagian ulama berpendapat hukumnya makruh, akan tetapi zahir hadis menunjukkan bahwa hal ini diharamkan. Karena Nabi SAW bersabda, cukurlah habis semua atau biarkan semuanya. Tidak boleh mencukur habis sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Yang diperbolehkan hanyalah mencukur habis semuanya atau membiarkan semuanya. Adapun jika rambut tersebut ditipiskan dan merata dan tidak cukur habis, maka hal ini tidak mengapa. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya, menambah pengetahuan kita hingga kita berhati-hati mengambil sikap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menuju jalan yang Allah ridhai dan menuntun kita menuju jalan yang benar-benar bisa membawa kita menuju syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.